Ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di Sekolah Dasar Negeri 2 Lenungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Senin 23 September 2019. Mereka datang membawa sejumlah spanduk menuntut agar Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Lenungan, Haja Nuraini, dipindahkan, serta mengembalikan guru kelas 1 SD Negeri 2 Lenungan, Haja Salamon. Aksi unjuk rasa sempat memanas dan teriak-teriak di halaman sekolah. Beruntung aparat kepolisian yang dipimpin Kabah Ops Polres Sidrap Kompol Soma sigap menenangkan massa yang mulai tersulut emosi. Di lokasi, Kabah Ops Polres Sidrap Kompol Soma bersama Polsek Watangpulu Ibtu Sakaria memediasi pengunjuk rasa dengan pihak sekolah. Mereka dipertemukan antara perwakilan massa dan kepala sekolah untuk duduk bersama membicarakan persoalan. Persoalan yang dibicarakan itu yakni diduga adanya tanda tangan palsu dari orang tua siswa sejumlah 10 orang yang keberatan terkait pembelian baju batik siswa yang masuk peserta gerak jalan pada acara 17 Agustus 2019. Amirullah, salah satu orang tua siswa, mengatakan, "Kami masyarakat sekaligus orang tua siswa tidak terima kalau Haja Salamon dimutasi karena adanya tanda tangan diduga palsu tersebut. Sebab semua orang tua di sini tidak ada yang pernah tanda tangan seperti itu." Hal serupa diungkapkan oleh Sumiati, salah satu orang tua siswa, yang mengaku bahwa semua orang tua siswa tidak lagi menyekolahkan anak-anaknya di SD Negeri 2 Lenungan jika Haja Salamon tidak dikembalikan ke sekolah tersebut. Serta kepala sekolah SDN Negeri 2 Lenungan, Haja Nuraini, yang baru menjabat sekitar 2 bulan itu harus dipindahkan. Tuntutannya agar Haji Salamon dikembalikan ke sini. Dengan alasannya apa sehingga dia dipindahkan? Ini awalnya gimana ini, Bu? Bisa aja. Katanya ada keberatan dari siswa, siswa yang menjadi gerak jalan. Iya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap Nur Kanaa yang hadir di lokasi tersebut berjanji akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya dan akan melihat dulu siapa-siapa nama yang sudah tanda tangan tersebut dan berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Mengenai permintaan warga tersebut, dia juga akan langsung membicarakan dengan Bupati Sidrap, Haji Dolamando. Menurutnya, persoalan ini ada kesalahpahaman yang awalnya karena adanya surat masuk ke kantor terkait tanda tangan tersebut. Sehingga, Kepala Bidang PTK Disdikbud Sidrap membuatkan rekomendasi untuk dimutasi hingga akhirnya Haja Salamon dipindahkan ke SDN 6 Arawa. Yang tidak setuju dengan Haja Salamon untuk dipindahkan. Kami PTK membuat usul mutasi, akhirnya terbit usul mutasi, Ibu Salamon dipindahkan. Kemana, Bu? Ke SD 6 Arawa. Di sana kurang satu. Ada usulan, katanya ada usulan. Nah, jadi berdasarkan hal itu rekomendasi, karena alasan di situ karena SD 6 Arawa memang kurang satu gurunya. Jadi dipindahkan Ibu Salamon. Masyarakat tidak terima. Dan masyarakat mau lihat siapa yang 10 itu atas nama mereka. Yang mengajukan Budi untuk pemindahan. Itu persoalannya, masyarakat tidak terima. Akhirnya berbuntut. Masyarakat tidak mau menerima sekolah-sekolah yang dibuatkan di sini, korban. Bu, selanjutnya langkah dari Dinas Pendidikan sendiri? Ini saya langsung datang ke sini untuk mengamankan masyarakat. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan pimpinan untuk penyelesaian hal ini. Pak Bupati dan Pak Sekda. Ya, mengenai tuntutannya, Bu. Insya Allah kita akan sampai. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lenungan, Haja Nuraini, enggan berkomentar terlalu jauh mengenai persoalan itu. Dia hanya menjelaskan bahwa Haja Salamon itu membuat baju batik tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Akibat aksi tersebut, anak-anak di sekolah itu dihentikan aktivitas belajar mengajarnya, dan semua orang tua siswa mengambil anaknya untuk dibawa pulang. Tim Liputan, AJP News.